Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Kembali sangat aku lagi untuk video kali ini. Aku mesti rasa macam audio macam okey sikit kan. Macam sebelum ni macam ke belakang kan. Okay, tu sebab Jenzer ada tegur kan. Dia tanya aku, bro, kau dah beli mic tu, kau cocok macam mana kan? Alah, cocok pun. So, video-video 2-3 video yang kau tengok sebelum ni, sound tak apa-apa nak cantik lah sebenarnya. Sound tak apa-apa nak cantik. Okay, ni mungkin cantik sikit lah kot. Okay, ni video dah kedua kali pun. Tadi pun tersalah cocok juga. Tadi lagi lah cocok. Aku dah rekod video, dah gerbak-gerbuk dah lama dah, dah dekat 20 minit punya video. Buka suara tak ada. Aduh, yang ini kali kedua untuk bebel lagi untuk 15 minit. Okey, tak apa. Okey, ini update daripada Grab berkenaan dengan penjana gig. Okey, kalau kau ingat dulu, ada bantuan untuk mereka-mereka yang berada di sektor ekonomi gig. Okey, ada dapat bantuan juga. Okey, so ni lah dia. Alright, bantuannya Economic Recovery Plan Penjana. Okay, ini untuk kita-kita yang berada di dalam sektor ekonomi gig lah. Alright. Okay, secara asasnya bantuan untuk ekonomi gig ni, dia lebih kepada caruman per keso. Okay, caruman per keso. So korang, so kerajaan akan tolong payung. Okay, akan tolong payung per keso korang untuk setahun ni lah. Okay, untuk setahun, dan kerajaan bayar 70% sahaja. 30% kita bayar. Kita bayar 30% je tu. Kita bayar 30% je. Okay, so dan skim ni dia apa nama ni, kerajaan akan payung untuk pelan yang nombor 2 lah. So untuk Keso punya skim dia ada 4, tak silap aku, 4 ke 3 skim, aku tak ingat, 4 tak silap aku. So kerajaan payung untuk skim nombor 2 saja. So the skim-skim lain tak ada, tak payung. So memang semua orang, kalau korang nak join yang penjana gig ni punya ni, memang dia akan payung untuk pelan nombor 2. Okey lah, dia bayar pun dah 70%. Kau bayar setahun tu RM69. Okay, lepas tu dia kata kat sini, okay, dengan skim ini anda dan keluarga anda akan dapat perlindungan sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan, sehinggalah anda berupaya untuk memandu semula. Ini kalau jadi apa-apa kat kita, okay, RM1,000 sebulan tau, sampai kau okay, sampai kau boleh kerja balik. Baik ni, baik ni, baik. Okay, okay, ni dia kata 5 Jun tu hari dah ada umum. Okay, dengan penjana gig, okay, ni dah cakap tadi. So kerajaan akan carum 70% untuk kita. Kita bayar cuma lagi 30% saja. Okay, skim nombor 2 sajalah. Okay, kalau tengok kat sini, alright, kalau tengok kat sini, okay, pelan yang nombor 2 tu, caruman dia untuk setahun RM232.80. So kerajaan dah payung 70%. So kerajaan bayar RM163. So balance tu lagi kita bayar 30%, RM69.80. Okay, okay lah, untuk setahun ni, untuk setahun tau. So untuk penjana gig ni, benda ni untuk setahun je. So okay lah, mana yang dah ada memang kata yang nombor 3 ke nombor 4 punya plan dah memang carum, tapi tak nak, tak nak join yang ni, tak kisahlah, teruskan je lah. So mana yang nak join, join ni, ada borang ni tadi aku tunjuk. Okay, bagi melancarkan pertukaran program penjana gig, Grab akan menamatkan potongan untuk skim keselamatan pekerjaan sendiri melalui platform Grab. So Grab tak akan potong lagi lah untuk setahun ni lah. So aku tak tahu lepas dah habis ni, Grab akan mula balik macam tu yang diisi-isi borang tu kan, untuk register. Alright, bagaimanakah program ini berfungsi? Okay, program ni untuk semua rakan pemandu dan juga rakan penghantar. Okay, wajib untuk pemandu lah, untuk driver, untuk rakan penghantar, bawang GrabFood ke apa, yang diorang optional. Okay, tapi digalakkan untuk mencarum. Korang kena bayar 30% je tu, carum je. Carum je, 30% je kot, carum. Okay,
Lepas tu pencarum sedia ada. Okey, rakan yang telah mendaftar untuk skim keselamatan sosial bekerja sendiri, kita kena bayar baki lah, balance dia, sebab benda ni dia setahun kan. So balance dia lagi untuk setahun tu should bayar lagi untuk RM69.80. Okay, pendaftaran baru. Okay, dia ada bagi ni diagram dia dekat sini, kau boleh tengok. Okay, adakah anda pencarum skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri? Yang aku tengok yang ya ni, yang ada, yang dah existing. Okay, so macam banyak kerja pula. Okay, yang ya, kita tengok yang ya dulu. Ya, yeah, okey, isi borang dulu sebelum 5 petang hari Khamis. Okey, kini kau isi borang kini sebelum kami minggu depan lah. Okey, sebelum kami minggu depan. So, Isnin, okey, aku dah baca dah sebenarnya. Okey, Isnin minggu depan tu kini kau isi hari ini ke, okay, sebelum Khamis minggu depan lah. So, Isnin minggu depan tu korang kena pergi Perkeso untuk register yang penjana gig tu. Okay, ni dia kata ada ni, lengkap pembayaran sedia ada. Dia kata kau nak carum berapa bulan tu, so balance tu kau kena bayar lah. Memang kena bayar untuk setahun. Okay, lepas tu daftar untuk program penjana gig. So yang dia ni macam banyak songih pula daripada yang tak ada account. So yang tak ada account ni masa korang, sebab korang kerja tak banyak. Okay, isi borang sama juga sebelum 5 petang hari Khamis. So Isnin minggu depan tu korang kena pergi ke Perkeso lah untuk daftar program penjana gig. Okay, so aku dapat menjangkakan kena ke Isnin minggu depan. Isnin satu lagi tu macam penuh lah pula dekat Perkeso tu kan. Kan dah lah sekarang ni dah memang mana-mana lah tempat kerajaan punya ni ke apa, dah lah apa nama ni, nak beratur ambil suhu pula apa bagai kan. Lepas tu kena pula kita ramai-ramai pergi sana. Aku tak tahu lah memang dia buat untuk hari Isnin saja ke, boleh hari lain ke, tak pasti benda ni, tak pastilah. Tapi dia kata kat sini Isnin lah. Alright. So apa lagi? Apa tu dia kata kat sini, sekiranya anda berminat sila daftar di sini. Okay, ni tekan ni. Okay, sebelum 5 petang hari Khamis. Alright, kita tengok apa yang ada. Tengok, okey ni borang dia. Alright, nama isi, nama penuh. Okey, nombor IC, email yang register dengan Grab jangan email lain pula. Okey, alamat rumah, nombor telefon. Okey, ni yang ni nombor telefon dia tak ada kata pula yang register dengan Grab, tapi senang kalau nak senang biar email dengan nombor telefon tu yang register dengan Grab lah, senang apa-apa hal kan. Okey, so ni lah terangkan yang ni. Servis yang anda sediakan di platform Grab. Okay, ni aku nak explain sikit ni kalau ikut pemahaman aku. Okay, untuk Grab Car, okay, pengangkutan lah. So, abang-abang Grab Food, pengantaran. Atau, okay, yang kedua-duanya ni, okay, bila kedua-duanya ni bukan bermaksud korang yang bawa Grab Car on Grab Food, on Grab Express. Korang tak kira eh. Korang tak kira dalam kategori kedua-dua. Okay. So yang jadi untuk kategori bila kedua-duanya ni, korang ada satu account GrabCar dan satu account GrabFood. Bukan fake account ni, satu lagi, dua-dua tu nama korang eh. Okay, dua-dua tu nama korang. So korang bila boring-boring buat GrabCar dan rasa macam malas hari ni nak buat GrabCar, buat keluar motor lah. Okay, buat keluar motor lah yang GrabFood. So yang ni ada dua account baru kedua-duanya. So yang mana yang GrabCar on GrabFood, on GrabExpress lah, tak kira eh. Tak kira, tapi kalau nak letak juga, letak jugalah kot. Tapi kalau ikut pemahaman aku tu lah. Sebab ya, dah biasa sekarang ni aku tengok geng-geng GrabCar ni, mana dah macam semenjak PKP tu hari, dia dah macam seronok pula layan GrabFood sampai register aku GrabFood nak, pasal nak pakai motor kan. Sebab korang kalau pakai kereta buat GrabFood, okay, kau nak memang GrabCar, lepas tu kau pakai motor buat GrabFood, dan kalau accident ke apa, payah, tak boleh nak claim insurans apa bagai nanti. Sebab tu kalau boleh nak senang, buat account satu lagi, tu boleh claim diri tu dua-dua. Okay, lepas tu dia kata kat sini ada account susu ke tak. Yes or no lah, kalau ada, kalau tak ada tekan tak ada. So nanti yang tu Grab akan hantar ke Perkeso untuk disemak lah. Alright, lepas tu apa lagi, so tekan di sini untuk maklumat lanjut mengenai program penjana gig. Okay, kita tekan. Okay, tekan. Alright, ok,
Okay, ni kata ni adalah dana yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada 5 Jun pagi, bla 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 bla. Okay, untuk kita, untuk pegang ni peningkatan terhadap permintaan ke atas perkhidmatan dan pekerjaan berlandaskan ekonomi gig dan seterusnya meningkatkan risiko kemalangan. Betul lah, kita ni orang kata sambung nyawa atas jalan kan. Okay, pekerjaan gig adalah individu yang terlibat untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja melalui platform penyedia perkhidmatan atas aplikasi digital untuk mendapatkan upah. Okay, contoh GrabCar, Foodpanda, Lalamove, Fupusit dan sebagainya. Right. So penyedia gig kena ada bantuan kerajaan. Okay, ni dah kata dia ni, nah ni mekanisme pelaksanaan ni, ni dia ada tunjuk tadi 70% kerajaan, 30% kita. Okay, so pelan untuk pelan 2 sahaja. Okay, syarat-syarat dia. Okay, warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Okay, bekerja secara aktif di bawah platform penyedia ekonomi gig yang berdaftar dengan Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, atau agensi kerajaan. Bekerja sepenuh masa atau separuh masa. Okay, perlindungan SKSPS di bawah program ini adalah ditetapkan di bawah pelan 2 sahaja. Nampak? Pelan 2 sahaja dengan perlindungan selama setahun. So, setahun je lah. Okay lah, setahun je. Kau bayar pun 30% je. Bila masa lagi tau. Ni balik. Okay, OBS yang bekerja di Malaysia. So, benda tu kat Malaysia lah. Bukan kat Singapura ke, kat Thailand ke. Bukan eh. Alright. Lepas tu, apa lagi? Ni aku dah. Ni, okay, dah tengok tadi. Alright. Lepas tu, ni lah soalan-soalan lazim. Okay, soalan-soalan lazim. Okay. Apakah perlu? Adakah saya perlu membuat caruman kepada pekeso? Okay, semua pemandu e-link diwajibkan. Okay. Apa nama ni, yang tak wajib adalah kita punya abang-abang great food lah. Tapi diorang digalakkan untuk mencarum. Alright. Okay, lepas tu, apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya belum lagi mendaftar? Okay, belum lagi mendaftar, masa ni lah kau nak daftar. Tekan ni macam aku cakap tadi, isi borang tadi tu. So nanti Grab akan hantar ke Pekeso dan Pekeso. Dan Isnin berikutnya, contoh minggu ni kita isi sebelum Khamis, 5 petang. So Isnin minggu depan kita pergi ke Pekeso lah untuk urusan-urusan seterusnya. Alright, bagaimanakah jika saya sudah mencarum di bawah ni pun sama juga. Dah tak ada pun kau daftar, Isnin minggu depan tu kau pergi ke Pekeso. Alright, untuk urusan berikutnya. Alright. Okay, yang ni untuk mereka yang part time. Okay, ni dia kata kat sini. Okay, perlukah saya nak carum bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ni, sedangkan saya dah ada pekeso saya sendiri dekat tempat kerja saya. Okay, ya, kena juga carum sebab dia skim yang berbeza. Okay, so ni aku nak explain kat korang yang part time lah, kenapa korang still kena carum juga walaupun korang dah ada pekeso kat tempat kerja tu. Okay, pekeso yang kat tempat kerja korang tu, dia cover korang daripada korang pagi pergi kerja, daripada rumah ke tempat kerja. Okay, semasa korang kerja, so bila korang balik kerja ke rumah terus tau. Bukannya kini korang balik kerja tu kau ada singgah buat Grab ke apa bagai ke, yang tu kalau jadi apa-apa dekat korang tak cover. Sebab tu korang kena ada skim satu lagi untuk cover korang masa korang tengah buat Grab ke, buat Mika ke apa ke. Katalah korang, apa nama ni, memang korang buat part time Grab, tapi hari tu korang apa nama ni, memang terus daripada tempat kerja terus balik rumah. Okay, dan dijadikan cerita, ni tak minta lah, tapi ada benda jadi dekat korang, ambil accident ke apa bagai. So yang itu perkeso yang kat tempat kerja yang akan cover korang lah. Okay, kalau korang terus balik ke rumah, kerja daripada tempat kerja terus balik ke rumah, okay, yang itu perkeso tempat kerja yang korang yang akan cover korang. Tapi korang balik kerja, korang terus on Grab, layan Grab, lebak kerbu, pergi mana semua trip, pun tak minta juga, ada benda jadi kat korang, accident ke apa. So yang itu perkeso yang untuk Grab ni yang akan cover. So kat situ untuk korang juga sebenarnya, untuk korang juga. Okay, okay, faham eh. Alright. Lepas tu apa lagi? Okay, ni dah tengok. Okay,
adakah saya perlu mempunyai lesen PSV untuk mencarum perkeso? Okay. Nak daftar perkeso, korang tak kena PSV lah. Tapi untuk register e-hailing, korang memang kena ada PSV. So yang ni kini dia untuk rider-rider lah, rider-rider GrabFood, Foodpanda. So takkan dia pun nak kena ada PSV kan? So tak payah. Yang ni kabel untuk diorang lah. Tapi tu lah lesen memandu dengan screenshot kita punya profil dekat dalam Grab tu pun atau Foodpanda punya itulah. Tak perlu PSV. Tapi kalau kita nak buat Grab untuk Grab car lah, kita kena ada PSV kan. So yang ni mungkin dia applicable untuk tak perlu pun sebenarnya. So dia nak dua-dua ni, Grab car boleh, Grab food boleh register. So tak perlu PSV tu untuk register sebenarnya. Ada cukup lesen mandu dengan screenshot profil sahaja. Okay, ni pun aku dah pernah explain sebenarnya ni sebelum ni. Okay, tak apa, explain lagi. Adakah account saya akan digantung, okay, atau ditamatkan jika tak buat caruman? Tak tak kena suspend, tak kena apa. Tapi kalau kata perkeso buat apa kata operasi ke apa ke bagai, korang kena tangkap. So korang kena denda lah RM500 hingga RM4,000. Kalau kena tangkap. Tapi ni benda ni bagus kan, korang membayar apa nama ni 30% je. So why not kan, bila masa lagi nak apa kata nak pau nak apa, nak pau kerajaan. Mungkin akan pau kerajaan ni, kira kerajaan payung. Bila lagi nak kerajaan nak payung benda-benda macam ni, masa ni lah gunakan apa yang ada. Tapi untuk setahun ni je lah. Alright, dah dan dua kali bebel benda yang sama untuk masa macam ni. Penat. Alright, tu je, sekian saja dari saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.